Hai Sobat Fixprint, welcome back to our YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, aku bakal share bagaimana caranya extend tray F4 pada printer Brother DCP-T420 dan bagaimana menambahkan pengaturan ukuran F4 pada saat mencetak. Langsung saja, ini dia printernya. Printer Brother DCP-T420. Cara yang dilakukan untuk extend tray pada printer ini pertama yaitu tarik atau keluarkan tray dari printer. Keluarkan kertas terlebih dahulu, kemudian tekan tombol dan geser tray seperti ini. Oke, printer siap digunakan untuk mencetak dokumen berukuran F4, folio atau kertas yang lebih panjang. Selanjutnya, bagaimana cara menambahkan pengaturan ukuran kertas F4 pada saat mencetak? Oke, di sini saya akan memberikan contoh seperti ini. Yang pertama harus dilakukan adalah buka dokumen yang akan dicetak. Di sini saya memberikan contoh dan memastikan ukuran kertas F4 belum ada. Yang kedua, kita buka kontrol panel. Setelah itu, pilih Device and Printer, klik kanan, kemudian Open. Pada tampilan ini, pilih printer yang sering kita gunakan, kemudian klik kanan dan pilih Set as Default Printer. Jika sudah, klik kanan, pilih dan klik Printer Preference. Di sini yang akan kita rubah adalah paper size, pilih User Defined. Beri nama F4 dan atur ukuran menjadi 210 mm dan 330 mm. Jika sudah, kita klik Save dan OK. Maka, settingan ini akan otomatis tersimpan. Selanjutnya, kita kembali pada dokumen yang akan dicetak. Kemudian, kita cek apakah ukuran kertas F4 yang ditambahkan sudah tersimpan. Nah, dapat dilihat ukuran kertas F4 sudah berhasil ditambahkan. Kita pilih dan kita coba print. Oke, sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kita.